Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ini ibu-ibu yang mau kerjanya angon kambing. Sekarang sebelum dikeluarkan, saya mau nyapu dulu kandangnya untuk menambah penghasilan saya. Daripada kita nganggur meluangkan waktunya 3-3 jam untuk mengangon kambing. Jadi nanti kalau kita butuh duit bisa dijual, bisa menutupi ekonomi kita. Hasilnya pun sangat luar biasa. Oke, yuk jalan sana. Yuk. Sapu dulu, Bu. Ya, oke. Okay. Hey, kambing. Hey. Sapu dulu ya. Bentar, nanti kita biar pulang udah beres. Udah bersih. Nanti kita cari makan. Sabar-sabar dulu. Sini. Dari ujung sana, Bu, nyapunya dulu. Kambingnya udah kesini. Nah, disapu dulu ya tempatnya biar bersih. Nah, ini kambing-kambing domba. Ini seorang ibu-ibu dari Kulim Jaya, Kecamatan Indragiri Hilir, ya, Provinsi Riau, Sumatera ini. Ini ibu lagi nyapu kandang kambing biar nanti pulang udah bersih. Ini mau dikeluarkan kambing-kambingnya ini. Kambing domba ini rupanya seorang-orang ibu bisa punya penghasilan juga dari kambing ya, karena kambingnya sangat luar biasa banyak. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman di seluruh Indonesia bisa mengikuti tutorial ini apa angon kambing, melihara kambing biar punya penghasilan tambahan. Nah, ini kambingnya nurut-nurut sekali. Sebelah sana tadi disapu, tinggal bersihkan sebelah sini nih, kambingnya nurut, dia pergi ke sana. Ayo nih, domba-domba itu sangat nurut. Yuk kita keluar. Ayo buka kandangnya. Ini dibuka dulu. Ayo Pak. Yo. Ayo, kita rame-rame. Ayo. Ayo keluar. Ya sini. Ini keluar, yuk. Keluar, turun. Pada cari makan. Nah, ini. Ya. Nah, ini istri saya kerjaannya angon kambing ini setiap harinya sore. Alhamdulillah penghasilannya sangat luar biasa. Di samping bertani, ibu-ibu sambil ibu rumah tangga. Nah, ini. Nah, ini kecepet, angkat dulu, angkat kakinya kecepet. Nah, naikkan dulu. Ini ada yang kecepet ya. Nah, ya turun ayo jalan sana cari makan. Nah, ini diajak ke jalan. Ini di Kulim Jaya daerah Pasang Surut ini. Jadi rumputnya ini sepanjang jalan. Ini di kebun pun ini rumput semua ini. Ini lahan yang 2 hektar kebun sawit. Saya pagar keliling pakai keramba. Jadi nanti habis dari jalan, ini sambil saya ternak lele dumbo ini. Kan lele, ini kan patin. Nah, ini yang rencananya budidaya jahe ini, ya. Yang kemarin saya masukkan YouTube ini jahe pakai papan keliling. Sudah ini pembibitan, sudah mulai saya bikin. Nah, ini kolam sudah saya kuras ini ikannya. Nah, ini kan lele juga. Ini. Ini lalin jumbo juga. Ini di sini nanti saya diajak jalan. Ini saya bikin pelet. Ini mesin peletnya sudah ada. Nah, ini yang kemarin masukkan YouTuber juga nih, mesin pelet. Yang peletnya pakai daun singkong campurannya. Sangat luar biasa ini. Nah, ini. Kalau untuk ikan ini ada paret itu luas di daerah Pasang Surut ini paretnya.